alatnya tidak bagus, itu mengakibatkan filternya mampet gitu. Kalau filternya mampet, harganya cukup mahal untuk memperbaikinya. Nanti ujung-ujungnya komplain ke kita, pakai produknya Oxoid nih, tapi ternyata bikin filter saya mampet. Akhirnya user menyalahkan ke produk kita, padahal dari awal tidak kita edukasi. Nah, sebenarnya kalau untuk yang produk yang sediaan kering tadi, cocoknya menggunakan copy treble. Jadi kalau kita sudah edukasikan, ya kembali terserah ke user. Kalau user mau menggunakan copy treble lebih bagus, kalau mau menggunakan gamma, ya mungkin resikonya filternya bisa mampet kalau daya dorong si mesin produksinya tidak bagus. Itu adalah pilihannya kapan menawarkan TSB biasa, kapan menawarkan gamma iridiatin, kapan menawarkan copy treble. Ya. Sampai sini sudah paham atau bingung, teman-teman? Paham ya? Pada sepi. Halo, Lil. Halo, Kang. Oh, ada. Kirain pada nggak ada. Nggak ada. Lanjut ya. Nah, namanya proses, ya, namanya proses media peel itu disesuaikan dengan volume produk yang diproduksi oleh lini atau mesin produksi tersebut. Jadi, semakin besar volume obat yang diproduksi, maka akan semakin banyak volume media yang digunakan. Nah, karena seperti saya bilang, ini lain-lainnya tidak usah tahu, teman-teman. Nah, ini langsung masuk ke media peel product rank. Jadi, tadi hanya latar belakangnya. Jadi, custom